Hujan deras disertai angin kencang juga melanda 3 kecamatan di Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya puluhan rumah warga dan sejumlah infrastruktur lainnya rusak. Seperti inilah video amatir warga yang merekam detik-detik angin kencang yang memporak-porandakan puluhan rumah warga dan menumbangkan sejumlah pohon di Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan data yang dihimpun tim BPBD Ciamis hingga Minggu sore, tercatat ada 23 titik di 3 kecamatan yang diterjang angin puting beliung. Di antaranya Kecamatan Ciamis, Sindang Kasih, dan Kecamatan Sadenanya. Oh, angin di lapang Cisadap, tuh, tangkara runtuh. Oh, angin. Mohon pembersihan. Lagi dari kemarin, yang hujannya mah kecil kemarin, tapi anginnya mah, apa ya? Anginnya besar gitu ya? Anginnya besar, berputar. Putar ya. Cuaca seperti ini, warga khawatir nggak, Kang? Sangat-sangat khawatir. Soalnya nggak menentu. Kadang kalau dari pagi sampai siang kan panas, panasnya terik. Tiba-tiba habis lohoran langsung. Hujan ya? Iya. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, dari 23 titik yang terdampak angin kencang, ada 50 rumah warga yang mengalami rusak ringan hingga parah. Selain itu, sebanyak 30 lebih pohon berukuran besar tumbang menimpa atap rumah hingga menutup akses jalan. Kita melaksanakan penanganan, yang pertama pohon tumbang dievakuasi di Pangkas. Kemudian kita melaksanakan asesmen kerugian. Kemudian kita memberikan distribusi logistik. Ada kedaruratan. Ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Disebutkan data ini kemungkinan akan terus bertambah karena saat ini laporan terus masuk kepada tim BPBD Ciamis. BPBD Ciamis masih melakukan asesmen ke beberapa titik lokasi lainnya. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Muhammad Iqbal, Ciamis, Jawa Barat.